Lembaga Pengembangan Pendidikan atau LPP Salman ITB Rukun Gawe jeung PT Paragon of Technology and Innovation atau Wardah Kosmetik ngokolakeun tryout online ujian tulis basis komputer atau UTBK Turta Talk Show. Eta kegiatan anu dijejeran aku dan masa depan teh dilakonan di Masjid Salman ITB poe Minggu isuk-isuk. Mangratus-ratus siswa timang pirang SMA atau sadrajat di Sakulia Bandung Raya sarta luar kota poe Minggu isuk-isuk ngagegekan Masjid Salman ITB keur ilubiung dina tryout online UTBK jeung talk show anu dikokolakeun ku LPP Salman ITB Rukun Gawe jeung PT Paragon of Technology and Innovation atau Wardah Kosmetik. Eta kegiatan teh dipitembean ku talk show anu dijejeran aku dan masa depan diwewegan ku narasumber Salman Subakat minangka Chief Marketing Officer PT Paragon of Technology and Innovation sarta Sri Wahyuni minangka tim psikolog ITB. Materi anu diguar dina eta kegiatan teh nyaeta potensi diri sarta ngarojong siswa sangkan mampu nyangareupan tantangan jaman anu diwewegan ku tip sukses ngalakonan UTBK. Satu tas talk show, sakum napatan dang langsung aub dina prak-prakan UTBK secara online, ngagunakan aplikasi khusus tryout anu dipasang dina HP na sewang-sewangan, ker ngerjakan mang puluh-puluh, tapi ka mang ratus-ratus soal, sababaraha mata pengajaran. Chief Marketing Officer PT Paragon of Technology and Innovation, Salman Subakat ngeceskin, eta kegiatan teh kacida gede mangpaatna keur siswa, anu boga karep dina tes asup paguron luhur. Harap ini sekarang generasi milenial juga udah mulai memanfaatkan teknologi digital gitu untuk online. Terus satu lagi ngumpul-ngumpul di sini saling ngasih semangat, dapat tips itu juga menurut saya sih penting gitu. Jadi menurut saya ini mudah-mudahan jadi langkah awal kolaborasi Salman sama partner-partnernya gitu untuk menyelarkan online. Nah di sini menurut saya nilai-nilai dari Salman tuh bisa diperkenalkan semenjak anak-anak itu sebelum kuliah gitu. Tryout online-nya menurut saya sih kan untuk persiapan, tapi kan persiapan itu kan nggak cuma nilainya ya, tapi juga persiapan mental, wawasan gitu. Jadi hari ini tuh menurut saya semuanya udah kita usahakan kasih, tapi itu juga dorong anak-anaknya juga untuk cari sendiri gitu di internet. Jadi poin utamanya apa dalam kegiatannya? Poin utamanya sih menurut saya sih menuju ke persiapan yang lebih baik ya, kick off, terus mungkin jadi ada diskusi sesama peserta tryout, mudah-mudahan mereka bangun networking juga. Karena saya lihat banyak yang dari luar kota kan, jadi mereka perlu penyesuaian. Lebih gampang kalau penyesuaian itu dilakukan bareng-bareng. Antusias saya lihat dari pertanyaannya antusias banget ya. Mereka udah serius mau masuk perguruan tinggi favorit. Ya saya lihat mereka tuh udah siap. Kalau bagi saya sih sebagai alumni senior ya pengennya bisa membantu. Sajuroning itu manajer acara Epi Palupi ngebrehkeun. Dina nas-nasna eta kagiatan teh dikokolakeun keur ngalatih siswa lebah nyayagakeun diri mapag UTBK anu bakal dipaju kalawan online. Eta siswa ge dilatih sangkan sayaga nyorang UTBK, utamana dina katahanan fisik dumeh siswa ngerjakeun tes non-stop salila 3,5 jam. Untuk menuju tes UTBK yang sekarang, karena tes UTBK itu baru tahun sekarang. Jadi biar anak nggak kaget nanti seperti apa tes UTBK. Kalau dulu kan yang namanya SBMPTN, tesnya itu ada dua sesi, tes TKPA dan Saintek atau Sosum. Nah sekarang itu tesnya itu langsung, tidak ada jeda istirahat. Nah ini sekalian juga kita ingin melatih ketahanan siswa dalam mengerjakan selama 3 jam. Karena nanti aslinya itu 3 jam setengah. Untuk sekarang kita mencoba dengan 3 jam, karena dengan soal juga berbeda ya. Jadi nanti itu soalnya itu berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Sekarang itu hanya TPS dan Saintek atau Sosum. Jadi kemungkinan saya kurang tahu juga apakah bahasa Inggris ada apa tidak. Tapi kalau untuk di sini sekarang kita tidak ada gitu seperti itu. Eta kegiatan anu dipaju tanggal 31 Maret ngahaja dikokolakeun sapoe samemeh prak-prakan UNBK. Samalah eta patandang anu mangrupa siswa kelas 12 teh kacida sarumangat naker aub dina eta kegiatan. Eta hal teh katiten tina jumlah siswa anu ngadaptar anu nitih 810 patandang anu ngawengku 676 siswa ti Bandung Raya sarta ti luareun Bandung Raya nitih 134 patandang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.